إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sidang Jumat yang dimulai Allah Ta'ala sekalian, kita berada di akhir bulan Syaban sebagai pintu kepada bulan Ramadhanul Mubarak. Oleh kerana bulan Ramadhanul Mubarak adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah, di sisi Rasulnya, di sisi hamba-hambanya yang beriman, maka Allah Ta'ala menyebutkan bulan Ramadhan di dalam Qur'annya. Tidaklah menyebut bulan-bulan yang lain pada Al-Quran dia. Bulan yang disebut oleh Allah bulan tunggal, iaitu bulan Ramadhan sahaja. Kerana hubungan Ramadhan adalah hubungan dengan dua rukun utama, iaitu rukun iman, iaitu beriman kepada Al-Quran, dan berhubung dengan rukun Islam, iaitu berpuasa pada bulan Ramadhanul Mubarak. Pada bulan ini, dua rukun utama yang kita mesti utamakan kerana ia adalah bulan yang cukup baik sebagai satu rahmat dari Allah Ta'ala mendatangkan Ramadhan kepada kita. Kalau tidak ada Ramadhan, sudah tentu amat beratnya kita, amat susahnya kita membawa diri sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab Allah mendatangkan Ramadhan, bulan yang serba mudah, yuridullahu bikumul yusra, Allah Ta'ala nak mudah. Wari benda-benda yang kita sangat penting kepadanya, iaitu Quran dan siam, tetapi bukanlah dia tu jadi payah menerima benda-benda yang merupakan keperluan hidup kita, sama ada keperluan dari Quran maupun keperluan dari siam itu sendiri. Kita dapati bahasanya siam memberi manfaat yang sangat banyak kepada kita, mengajak supaya kita kembali kepada fitrah kita, iaitu fitrah mengingati Allah Ta'ala melalui apa dia, Al-Quranul Azim. Maka Alhamdulillah, mungkin besok, mungkin lusa, kita melihatlah bagaimana pengisytiharan maktab apa dia, Cularah Cemuntri. Kita dengar dia, nah, hari apa yang dia isytihar,
kita seronok menerima kedatangan Ramadanul Mubarak. Karena Allah Ta'ala memberi kepentingan kepada bulan ini, dan Rasul pun tidak pernah isytihar lebih tinggi dan lebih hebat, lebih gapa heboh daripada isytiharnya kedatangan Ramadanul Mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mari bulan Ramadan, dia kata qad ja'akum syahrun mubarakun azimun, telah datang kepada kamu oleh bulan yang besar dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi bulan ini Rasulullah sangat mementingkan, kerana kedatangan bulan ini adalah kedatangan rahmat. Kita manusia yang duduk dalam menerima ujian setiap masa berhajat pada rahmat yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Rahmat ini adalah sangat besar pada bulan Ramadanul Mubarak, dan detik-detik Ramadan merupakan rahmat-rahmat, detik rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana malam hari kitanya dengan qiyam, dengan Al-Quran atau rukun iman, manakala malam harinya, siang harinya kita bersama dengan Ramadan, dengan siam bagi rukun Islam, maka Alhamdulillah kita detik-detik dia penuh dengan benda yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti bulan lain, bulan lain kita tu kadang-kadang tersenggangnya detik-detik tadi. Tapi kalau bulan Ramadan penuh, masa kita tak ada ugi sekabuk sejak daripada kita niat kata besok hari nak puasa bulan Ramadan, maka apa dia, kita selalu diberikan pahala. Karena pahala bulan daripada bulan apa dia Ramadan adalah pahala yang tidak putus-putus. Nah, sebab kata kita niat pergi puasa tu terus sampai pada maghrib, tidak putus-putus pahala puasa yang kita dapati. Itulah ibadat yang agak panjang. Nah, berbanding dengan ibadat-ibadat lain yang pendek-pendek, sama ada solat, sama ada zikir baca Quran, sama ada apa tu, ada waktu dia. Karena kita kena buat. Adapun ibadat bulan Ramadan, ibadat siam adalah ibadat yang tak ada kena buat. Ibadat yang pendek, yang penuh masa dengan apa dia pahala yang berpanjangan. Inilah yang panggil detik-detik hidup yang sangat baik sekali, yang tidak ada lebih baik daripada kita siam. Karena setiap masa tak ada ugi masa. Kita duduklah dunia ni nombor satu sekali kita ugi masa, ya. Ugi masa hidup kita jadi free tu banyak pada hak faedah, apalagi hak yang tak baik itu diisi juga. Masa kita ibarat sebagai satu kertas. Nah, satu halaman umur kita hari-hari seperti orang panggil kain putih selah. Kita nak boh gapo dalam tu, maka tubiklah benda tu duduk di atas kita nak isi kain putih tu selah. Sehari-hari kita umur pagi sampai gelap-gelap sampai cerah tu seperti sebidang kain putih. Nah, yang kita nak isi dengan benda yang baik, kita tulis benda baik, kita buh katung jadi katung, kita buh baik jadi baik, kita buh benda jahat maka jadi jahat. Itulah hari-hari kitanya. Ada sengah siapa, nah, 60 tahun dah umur, ada sengah siapa 30 tahun dah umur, kita tidak pernah rasa saya memakaikan umur kita yang putih luih itu diisi dengan berbagai-bagai program yang merusakkan kain putih kita, yang menghitamkan, yang mencelarukan, yang gapa dia menjadikan aneka warna yang tak ada faedah pada kita dengan segala amal ibadat harian kita, sama ada kita bercakap, sama ada kita berjalan, sama ada kita tutup, sama ada kita apa dia memberi kepada orang-orang, kita bantu orang, kita semua itu tercatat dalam kain putih atau dalam umur kita yang sebatang saja bagi tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala beri umur sekali, ya, sehari, ya. Nah, esok hari lain pula. Hari ini sehari, esok hari lain pula, lusa hari lain pula. Tiap-tiap hari diminta supaya kita isi umur kita dengan benda-benda yang beri manfaat. Itulah Ramadanul Mubarak. Nah, jadi penuh masa dia tu, 13 jam tu penuh dengan benda-benda yang beri faedah, yang memutihkan umur kita
yang menjadikan umur kita itu punya apa dia sejarah-sejarah yang hebat, kerana kita patuh pada Allah dalam bentuk puasa yang tak kena buat. Sehingga kita tidur pun dia panggil puasa juga. Kalau bangun sama telah baca Quran pun boleh, semayah pun boleh panggil puasa belaka, nak ban, nak azan, masuk bilik air pun puasa, tubik bilik air pun puasa, ada air semayah pun puasa, tak ada air semayah pun puasa. Amalannya cukup mudah dia panggil. Tak supaya semayah, semayah kena ada air semayah, tak boleh tutup, tak boleh gapa, tak boleh ban, tak boleh berjalan, tak boleh tidur. Tapi kalau kita puasa boleh berlaku benda seperti itu. Duk dalam ibadat rukun. Ibadat rukun puasa ni. Nah, rukun Islam. Nah, jadi duk dalam ibadat rukun, duk dalam pahala, duk dalam faedah, duk dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita puasa, jangan buat maksiat sekarang ya. Kalau tak buat maksiat, jangan buat perkara mubtilatus siyam. Jangan buat benda yang membatalkan siam, insya-Allah Taala kita siam. Baik itulah kadang-kadang ulama dia buh naumus siam, naumus saimin ibadah. Nah, tidur orang puasa tak adalah ibadah juga. Kenapa? Karena dia ada dalam keadaan puasa sebagai seorang saim yang sedang tidur, ibadah juga. Baik pada kalau dia jaga duk kecek benda tak baik. Nah, atau jaga dia buat benda tak baik, atau jaga dia dengar benda-benda tak baik melalui radio, televisyen dan sebagainya, maka itu merosakkan puasa dia. Lebih baik dia tidur. Itulah tidur orang mukmin, tidur orang yang berpuasa adalah satu bentuk ibadah. Kalaulah kita jaga, tidak boleh menjalankan ibadah dengan baiknya. Puasa ini merupakan satu apa dia bahan ibadah yang cukup menambah pahala kepada kita. Panjangnya pahala, baiknya pahala, asalkan kita tidak melakukan dosa dan maasi dan benda mubtilatu as-siyam. Alhamdulillah, ibadat pesening ni ibadat yang tak payah. Mudah lu boleh puasa orang tua sama telah. Maka marilah kita pakat rasa kata ini adalah hasil daripada Arhamur Rahimin menurunkan rahmat pada kita. Memberi faedah pada kita banyak. Supaya kita jaga masa kita baik. Supaya kita jaga masa kita, jangan buat benda-benda tidak baik. Buat benda-benda yang baik dalam masa yang Allah Ta'ala hargai kepada kita. Tak patut orang siam itu nak maksiat. Sebab siam-siam ni ibadah. Bagaimana nak duduk dalam ibadah buat maksiat? Tak boleh jadi. Kita duduk dalam ibadah, bagaimana maksiat? Supaya orang semaya sama-sama ya. Semaya itu rukun, puasa pun rukun. Tapi kenapa bagi kita puasa kita buat jahat? Tapi kalau kita semayang, kita tak wajah. Puasa ibadat yang panjang, jangan wajah. Kadang-kadang kita tak berasa wajah, tapi sebenarnya kita buat jahat. Misalnya amanah kita kena buat. Kalau jadi guru kena mengajar, kita tak pergi mengajar. Itu amanah, itu merosakkan puasa juga. Sampai masa dah, mengajar masuk kap ya dah, tapi kita tak masuk. Lewat kerja, lewat gapa semua tu merupakan maksiat yang menyentuh masalah hakikat puasa yang memberi kepentingan kepada waktu. Memberi kepentingan kepada waktu ni kita jangan kita leka sama sekali. Bakar waktu betul. Waktu semaya itu semaya, waktu gapa dia kita khidmat pada khidmat, waktu kita gapa dia masa kerja kita kena penuh dengan masa dia, yang kita lewat kerja jadi guru, jadi pegawai, jadi apa, mesti penuh dengan masa. Sebab bulan Ramadan bulan masa. Bawa masa apa, masa buka puasa tak lewat semenit pun. Begitu juga masa sahur tidak lewat semenit pun. Jadi itu orang duduk dalam masa. Lepas tu masa penuh dengan ibadah, penuh dengan ibadah di bulan yang memberi kepentingan pada masa. Oleh itu maka marilah kita tu pemimpin-pemimpin khususnya berikan kepentingan pada masa. Penuhikan kewajipan kita masalah masa-masa yang kita berkewajipan kerja dalam masa dengan penuh masa. Jangan kita mencuri masa yang kita berkewajipan 8 jam sehari, 9 jam sehari, berapa jam sehari kita makan gaji pihak yang berkenaan, supaya kita tu orang yang tepat masa. Ini adalah pengajaran dari Al-Quran, dari apa dia sunnatul siyam, memberi faedah kepada masa, memberi faedah kepada kita mengenai masa daripada puasa. Kerana masa kita dipenuhi, tak ada ugi semenit. Kecuali yang batal puasa. Kalau yang batal puasa, habislah dia lah. Kalau tak puasa kot, duduk berjalan situ, duduklah ibadah.
Tidur pun ibadah, bangun sama telah semaya pun ibadah, dua ibadah sekaligus. Bertambunan ibadah tak apa, dia tak semerung, tak ada punah. Tetapi jangan ibadah hidup dengan maksiat. Itu adalah satu kaipan besar. Kita duduk beribadat pada Allah, kita buat maksiat. Kecek bohong kau dengar, teratak benda tak boleh kau tengok. TV benda-benda tak baik kau, semua tu tak sesuai dengan seorang yang beribadat pada Allah SWT. Beribadat di waktu sehari, tiap masa tu kita beribadat. Seorang abidun ilallah melalui ibadat rukun puasa, maka tak patut kitanya membuat benda-benda yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dua-dua itu adalah belawai. Adalah belawai sama sekali. Oleh itu kalau kita sedar kata kita sedang beribadat pada Allah, tak patut kita tu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat yang panjang 13 jam berturut-turut mendapat pahala dari Allah taala, yang mana orang lain tu sangat sedikit. Nah, apa dia dapat pahala kalau tidak Allah SWT memberi? Allah Ta'ala kata, nah, semua amalan telah bagi anak ada, melainkan puasa saja. Ya. Nah, puasa ni Allah Ta'ala sendiri, sebab panjang berdoah. Banyak berdoah. Nah, seolah-olahnya Allah Ta'ala nak cakap diri ha puasa ni. Abak besar sangat kelebihan puasa. Wa ana ajzibih illa saum fa innahu li. Allah Ta'ala terima puasa ni, wik dia lah dah. Nah, puasa ni untuk dia. Nah, kerana apa? Kerana kata ulama seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, nah, puasa ni tidak boleh jadi riak. Puasa tak ada riak. Ya tahu nak cuba puasa ni. Tak apa semaya cuba boleh, semua kerja lain banyak cuba boleh. Tapi puasa tak nak cuba lah mana. Ya bagai tak uak. Tak ada peluang nak cuba. Nah, kejaman dulu ludah lio lah ni tak ada dah ludah lio lah. Nah, jadi tak tahu nak cuba besi mana. Jadi tak ada lapangan riak untuk nak meriak kepada orang nak menunjuk-nunjuk kepada orang kata ya puasa, tak ada. Nah, sebab itu nah ya kata fa innahu li, sungguhnya ni hadis kursi, hadis daripada Allah Taala, ya kata sungguhnya puasa tu adalah untuk aku saja. Wa ana ajzi bih, dan akulah nak balas sendiri puasa, sebab puasa tinggi sangat, lama sangat, banyak sangat pahalanya. Nah, pahala banyak puasa ni. Nah, Allah Taala kata habis-habis tak ada, dia panggil ghufira lahu ma taqaddama min dambi man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa nah pada bulan Ramadan, hal keadaan dia beriman kata mari puasa daripada Allah, bukan mari daripada nenek moyang dia. Ini ayat kata nak direct pada Allah Taala, tak ada kenapa kata sah pada puasa, direct pada Allah mengharap kepada rasa kata ini dari Allah kepada aku. Tiap-tiap orang rasa kata dari Allah kepada aku, perintah dari Allah untuk aku buat. Nah, kemudian ihtisaba, mengharapkan pahala dari Allah semata-mata, tidak mengharap pahala daripada yang lain, tidak mengharap pujian daripada yang lain, tidak mengharap apa daripada yang lain. Itulah puasa yang sebenar yang Allah jamin kata ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampun baginya bagi telah lepas daripada dosanya. Nah, apa bi dosa bi lepas dah. Kita ni nah, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, naklah rasa penting tentang keampunan dosa. Sebab apa? Sebab ampun dosa adalah syarat untuk dapat masuk syurga. Kalau tak ampun dosa, syurga tak terima. Syurga tak terima orang berdosa. Walau sikit dosa pun, walau sikit dosa halus pun tak terima, jangan dosa besar. Syurga tak terima orang tak berdosa. Oh, orang berdosa. Syurga terima orang bersih. Jadi nak bersih ke mana kita buat berdosa? Sebab itu berhajat pada kerabuankan maghfirah. Kerabuankan maghfirah sangat penting. Nah, apabila dia kata ghufira lahu ma taqaddama min dambi, itu sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau tak ada apa, mana kata kita berdosa. Bila dosa, mustahil nak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Nah, berdosa tak boleh masuk syurga. Nah, orang yang ada dosa sikit pun tak boleh masuk syurga. Nah, jadi syaratnya kena tak ada dosa. Nak tak ada dosa kerana kita buat berdosa, situlah sebabnya kita kena ada maghfirah. Apabila Allah Ta'ala kata, Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dambi, situ kita sedap benarlah. Yang melayakkan kita untuk jadi ahli syurga. Nah, melayakkan kita untuk jadi ahli syurga, mana kata kita ni sebagai seorang ahli syurga duk berjalan di dunia. Nah, kerana tu hapun dosa kita belakang dah. Nah, ghufira lahu ma taqaddama, barang lepas dah daripada dosanya. Ulama tak berani nak kata betul ni dosa kecil saja, dosa besar tak masuk. Tak berani sebab Nabi tidak kata
dosa kecil tak. Nabi kata ghufrana lahu ma taqaddam min dhanbi. Tak ada kira dosa-dosa kecil. Ya sedak ke habis cing. Itulah bulan Ramadan kelebihan dia. Bila tak ada dosa situlah kita jadi orang yang bersih. Bersih itulah pentingnya, dan bersih tu hawi segala-gala. Nah, dan bersih doa mustajab, gapo jadi belakalah. Nah, karena kita nak jadi kita berkeahlian dulu. Ahli sebagai syurga, ahli syurga dulu. Nah, gilik malam pula man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi juga. Lek nun puasa dak, traktor tengah hari puasa, traktor malam qiyam. Habis dosa, tak ada. Dosa lek malam tadi siam qiyam, dosa siang tadi siam habis cing. Hal pah maidah. Nah, alhamdulillah jadi kita orang bersih. 24 jam traktor dak jalan sedak dosa kita. Nasallallahu salamah daripada dosa yang banyak. Nah, di samping kita banyak taubat kita kepada Allah. Jadi malam ni kita semaya, Nabi kata siapa-siapa semaya qiyamul lail bersama dengan imam sehingga akhir semaya sekali dengan imam juga, maka dianggapkan dia tu semaya sepenuh malam. Masya-Allah, arhamur rahimin, masya-Allah. Semayang atau imam ni paling-paling sejah setengah. Hak panjang cekak dah tu, sejah setengah. Hak sejuh dah tu. Nah, sejah 20, sejah 15. Kalau hak pandak-pandak tu, 20 minit pun habis dah ke dia. Nah, alhamdulillah, lah ni orang semayang dengan qiyam panjang-panjang. Kita semayang atau imam sampai akhir habis tu imam, maka ditulis bagi kita pahala semayang semalam penuh. Cuba kita tengok kelebihan tu hawi pada kita. Mana kata tengah hari puasa penuh, malam semaya penuh. Itulah puasa sabah. Kita sangat nak sangat pada benda tu. Padahal barang tak kena buat belaka, puasa tak ada kena buat. Tak kena makan, tak kena minum, tak kena bergala, tak kena berlari, tak kena duduk berdiri panjang, tak kena duduk nyatak panjang, tak ada ikut nak duduk macam mana. Barang tak kena buat boleh pahala penuh. Lek malam pula buat boleh sejel bel-bel, boleh pahala penuh. Inilah bulan puasa yang kita kata tak ada lah di hidup kita. Sebab itu kita sangat berhajat ni. Baik dulu bawa puasa nak tinggal teriak. Sebab tak ada masa apa yang ni. Pasal tak ada kena buat boleh pahala. Tak ada masa dah melakukan bulan Ramadan. Sebab itulah kita masuk queue untuk nak berjumpa dengan bulan Ramadan dan Mubarak. Bulan yang membawa pahala rahmat yang sangat besar. Pahala yang sangat besar, rahmat yang sangat banyak. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi-tingginya. Dengan itu kita akan jadi seorang yang diampun dosa, berkelayakan menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu lakum hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dimulia Allah Ta'ala sekalian, kita kalau kita belah mana dalam dunia sekalipun, kita mesti berhimpun di akhirat kelak seperti mana kita berhimpun dengan hari Jumaat. Islam agama suruh berhimpun, lepas tu suruh becek berhimpun pada hari Jumaat, hari raya, supaya nak mengingatkan bahasa kita satu hari akan berhimpun di akhirat esok. Yaumal jam'i, hari yang berhimpun akhirat esok. Akhirat esok tak ada lah nafsi. Berhimpun semua, tapi duk tak boleh tolong aku. Berhimpun untuk menerima mahkamah daripada Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi kita tu mesti kena berhimpun dalam dunia untuk ingat kepada perhimpun yang ada akhirat kelak. Kalau kita berhimpun dalam dunia tidak ingat pada akhirat, bermakna kata luput tujuan jemaat. Salah satu tujuan jemaat
Tujuan beripung ialah nak ingat kata kita satu hari akan beripung pada akhirat kelak. Nah, sama-sama beripung belaka yak di manusia tu ada alaihi salam siapa kepada manusia yang terakhir nak lahirlah dunia. Sebab kita tak kuasa nak beripung semua manusia tu hak hendak. Nah, dalam dunia ni supaya beripung sekaligus dan Tuhan pun sangat rahmat bagi ramai ahli dunia tapi ramai pasing pasing klum-klum pasing puak-puak puak ni mati habis ha puak ni mari habis ha puak ni mari tak ada kata wak bekas sekaligus pakak duk henyek-henyek tu maka itu ada satu perkara yang susah. Nah, kalau ya pun sekaligus ambil tak ada siapa suk. Nah, kepada manusia yang Allah Taala takdir untuk timbul dalam dunia ni maka kita sudah tentu kena duk pakak supaya ulak duk dalam bekas dialah naudzubillah min zalik. Itu segala rahmat Tuhan sangat besar. Ya wi kita gelgod bilik tanah siapa ratus-ratus ribu rai pada sore-sore. Jadi nak ayat katanya itu rahmat Allah Subhanahu wa taala nak uji kita dengan rahmat. Wa nabluukum bil khair wa bisyarri wal khair fitnatan. Kami nak uji kamu tu dengan kebaikan dan dengan kejahatan dan kebaikan sebagai satu ujian kepada kamu nak tengok aku wais ni lah dunia ni. Nah, tak ada wais sekaligus belaka orang hak aku nak timbul lah dunia ni. Kalau wais sekaligus sudah tentu dah akan susah benar dunia kita. Tapi alhamdulillah hak ni mati, hak ni gigi, hak ni beranak begitulah keadaannya dan kita akan beripun sekaligus secara umumnya. Kalau tak ada akhirat maka tak ada makna kita. Tak kenal ngatuk ada sengah, tak kenal ngecer dia. Baca dia mati dulu, dia akan boleh kenal di akhirat kelak. Itulah keadilan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, wari manusia di dunia ni boleh kenal. Kita boleh kenal nabi kita satu hari, insya-Allah kita akan jumpa dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Jumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan Umar, jumpa dengan Ali, jumpa belaka dengan Tok Adas sendiri boleh jumpa belaka insya-Allah akhirat kelak. Kalau Allah taala izin kepada kita, kerana perhimpunan besar yaumul jam', hari perhimpunan. Sebab itu hari ini kita ingatlah kepada benda itu insyaAllah supaya kita serenak hari buat persiapan untuk berjumpa di hari perhimpunan yang besar. Nah, maka marilah kita sama takut pada Allah Ta'ala. Bekalan takut itulah membawa pada kita seni dalam perjalanan untuk berjumpa untuk sampai pada hari perhimpunan agung melalui barzakh alam kuburnya. Nah, maka marilah kita sama-sama takut pada Allah Ta'ala kepada hari yang kita semua akan diperiksa ujian dan ditengok check bin segala kerja kita dalam dunia ni. Nah, supaya kita tu benar-benar nah orang yang mendapat pahala yang besar. Kerjalah untuk Allah, ikhlaslah hati kepada Allah SWT. Karena Allah Taala sangat-sangat pemurah untuk nak memberi kemuliaan dan pahala yang besar pada kita. Ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah adalah jalan syurga. Siapa menetap jalan sunnah maka dia tidak mungkin sampai ke syurga sama sekali. Oleh itu maka marilah kita ikut sunnah Rasulullah SAW serta kita kasih kepada Nabi Muhammad SAW dengan banyak selawat padanya serta ikut perjalanan dia tidur dan bangunnya segar dan tauraknya. Nah, dan bahkan mati dan hidupnya ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Marilah kita pakai selawat padanya yang banyak-banyak seperti mana Allah Ta'ala dan para malaikat selawat kepadanya. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق وجعلنا منهم اللهم بلغنا رمضان وسلم لنا رمضان وسلم إلينا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين وسلمنا إلى رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأصلح أحوالنا وتب علينا توبة نصوحة وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض عنا ديوننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا اللهم أصلح طلابنا وطالباتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimish shalah.